Yang saya ta'zimi, yang saya hormati tentang satu lukun di barokah ilmu, barokah mandumanipun. Wabil akhas, ngarsanipun Romo Kiai Haji Abdul Halim. Ngarsanipun Romo Kiai Haji Imam Hanafi. Ngarsanipun Romo Kiai Haji Imran Jailani, yang saya ta'zimi, yang saya hormati. Sedaya para masyayikh murabbi muallimi kentang sabulo pangdini hurmati pengurus ranting temuker Dewan Surya dan Fikih Ibu Muslimat Fatayat Kebang Sor Banser yang saya hormati, yang saya banggakan. Nopo dene rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya cintai, yang saya banggakan. Yang saya hormati ketua panitia dan anggotanya, seluruh anggota harsanipun Bapak Eko Susanto, jajaran pemerintah desa, kepala desa tadi mewakili dalam hal ini oleh Bapak Kadus, Bapak Gunardi, Bapak RW RT yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik santriwan santriwanti. Pemdain musolat Baitul Munawar, lare-lare yang saleh dan salihah, alim alimah, Allahumma dan para rawu bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimahumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kamsan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bin Jabal dari yaumil qiyamah. Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Desa Temu, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Desanya Larangan, Provinsi Jawa Indonesia.
Asia Tenggara. Kulo saking desa Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Kulo dijenengi ora titik tapi klik. Ulin Luha, ULIN, ini buatan bisa, ini gandeng. Ulin Luha. Ini double gandeng, ULINNUHA, Ulin Luha. Jenengnya bekering, kayak ngomongnya. Ulin Luha lahir prematur, 6 bulan 28 hari. Tanggal lahir saya 27 bulan April. Ada gerak pengumuman tanggal ulang tahun tanggal 27 bulan April tahun 2000 lahir nanggalan dunia. Berarti saat ini saya masih 21 tahun besok 27 April dengan rolikur Alhamdulillah. Dari ta'alum dan uluga Universitas Makhdhatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sekarang kami guru-guru Romo Kiai Haji Nasrullah Muqsan Kibah. Alras Hizani pun Ketua PCNU Cilacap, Rektor Umum Al-Ghazali, juga pengasuh salah satu masyayikh Mengening Ponpes Ihya Ulumat Bin Sugian Cilacap. Kula wombo datang rito derek ngalap barakah para Kiai ben dadi bocah sing kesasaban harakah limani kohadim Kiai Allahumma Amin Ya Rabbal. Alhamdulillah menikah menyambut nuzulul nangalon dunia orang nangal jaminan gunung gede gunung bagus gunung selamat Merbabu, Merapi dan sebagainya gunung gede kaya kaya orang nangal jaminan suatu saat yang namanya gunung pasti waktu bakal jeblok. Belum. Segara yang namanya laut anteng ketoni anteng suatu saat yang namanya laut akan luntah maring daratan arane tsunami. Karena yang namanya laut tidak ada jaminan ketoni anteng di sawang indah di sawang bagus yang namanya laut suatu saat pasti akan luntah ke daratan yang namanya tsunami. Ibu bapak yang umurnya sudah banyak sudah mengalami berbagai macam bencana alam, ono tsunami Aceh dan sebagainya, ono gunung Merapi, gunung Kelud dan sebagainya. Yang namanya tanah ketoni anteng, tapi jero tanah selalu bergerak, lempeng tanah selalu bergerak. Mulanya yang namanya tanah asline di dalam tanah selalu bergerak. Mulanya jahiran anak tanah ambles, anak tanah bledek, anak tanah longsor. Karena di dalam tanah itu tidak selamanya diam, selalu bergerak, selalu bergerak. Yang namanya tanah suatu saat pasti bergerak dan longsor cara kini. Yang namanya langit Anduran dimuntikakna. Yang namanya langit ketoni anteng suatu saat ambruk maring bumi. Yang namanya bintang ambruk maring bumi suatu saat. Karena apa? Tidak ada jaminannya. Termasuk manusia. Manusia orang nana sing jamin selamanya urip terus nang alam dunia, selamanya sehat terus nang alam dunia. Manusia, gunung, langit, bumi, cerengenge, lintang, tidak ada jaminannya. Sing dijamin karo Allah, dijaga karo Allah, hanya satu. Apa itu? Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ingsun sing ngudunaken Qur'an, ingsun uga sing jaga kelawan Qur'an. Berarti jawabannya adalah kalau manusia kepengen dijaga karo Allah, jawabannya simpel. Artinya menungsa kudu kedunungan, kudu ketempatan apa sing dijaga nang Gusti Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Dunia, akhirat. Akhirat mas iya. Karena besok umpama kulo jenengan mlebu nang nerakane pangeran. Umpomo
tapi ati ne ono Qur'ane malaikat ora wani nyiksa wong sing ati ne ono adat-adat Gusti Allah. Beneran tak ya? Tapi ketika ati ne ono ayat Allah malaikat ora wani nyiksa ora wani nglanggar wong sing ati ne ono adat pangeran iman atuna jalati wa innallaha la hafizun. Kami yang menurunkan Qur'an, kami hukum Allah. Sirap sarlawan Qur'an, cukup lawan Al-Qur'an. Mulai jenengan kejahiran. Ketika apa? Ketika manusia berbagai macam ada di dunia, datang ke kiai, pasti disangoni orang ketan seayat. Ayatnya, Gusti Allah. Bahaya. Seorang reman datang. Yang kepengin mbak yae, pengen apa? Kepengin sing jenenge perang menangan, geluk roto kalah. Pripun yae? Ditangger Qur'an, peringatan saya nang atine preman. Ben apa pin preman atine dirasa karo Gusti Allah. Kepengin buat nggih mbak yae. Iwaca yo dia malah yo nggih mbak yae nopo? Bari dapat batas tum, coba. Bingung kali ya, ana seorang laki-laki bingung mikirin bocah sing cewek. Umpama bocahnya cewek kumpul pitul guru desa cewek. Mumet mikirin sing wadon, karo mbagi sing lanang disangoni. Napa mbayai? Kowe ben ora stres mikirin bocah cewek, duwe mbayai atimu kudu ana Qur'an ora ketang sehayat. Napa mbayai? Mumbuk mun mundung wa layar. Ora ketang mungse. Itu dalam rangka nganggur atine menungsa ora ketang sehayat ana ayate Gusti Allah. Alhamdulillah. Ulangi kula matur sampai neraka sekalipun malaikat ora wani nyiksa, ora wani nglandrat, ora wani nyiksa menungso sing atine ana ayate Gusti Allah. Ora dikono sapa-sapa tapi wedine atine wedi karo ayate Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulane mbak yai ngajari. Ayo ibu-ibu, ben atine ana ayate Allah 83 ayat nopo? Yasin. Duh. Patang ayat puluh, pitung ayat fatihah. Ditanggung dalam rangka mengati kulun jenengan orang ketang seayat. Insya Allah orang ketang seayat ati kulun jenengan ono barang sing dijamin dirasa karo Allah, jamin dijaga karo Allah, wujudnya ayat-ayat Allah Al-Quran. Amin Allahumma. Dan nyatane kulon jenengan ketika sholat wis pasrah karo Gusti Allah. Pasrahe nopo? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Dijaga karo Allah gunungnya karo sejumatil kubro diwasakan Quran tadi lalu anjal adalah ala jabali itu sejumatil kubro Mbah Marijan Mbah Marijan ketika merapi mis arep urik karo Mbah Marijan jauh tendang gunungnya diwacakna itu kidunge arane apa Mas Ode? Kidunge jenenge kidung kacer. Kidung apa Bu? Kidung kacer. Manufaktur. Ibu ini yang ngerti permanukan 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 dan anak manuk manuk manuk. Manuk. Sanes manuk kacer. Kidunge arane kidung kacer. Niku Mbah Marijan almarhum. Ketika merapi arbor, arkoba mesti arjeblok. Kalau nggak lari, jangan ambil kendang gunung itu puteri. Dosa kenamanya itu kacer. Ternyata, nyata terjebule cempulaknya. Ternyata itu kacer bareng diselidiki kita bersama oleh para ulama-ulama sekarang jebule adalah apa? Terjemahan dari lau anzar hadal Quran ala jabalin jebule ni kulam Mbah Marijan armoni al-hasyar tung ilak Jawa al-hasyar al-hasyar cara wong Jawa yang pernah kacer. Kulain jenengan aja kumun wong Jawa mergani ilatnya seperti ini. Kulo pribadi pun kosek banget kaya wong Arab buatan sakit. Karena kulo kadung dadi wong Jawa. Wong Jawa kadung gue hono coroko Doto sawalo podo jayono mogo wotono. Wong Jawa diwarai alhamdu matungnya alhamdu.
Wong Jawa timari bismillah metune semida. Duh. Wong Jawa timari sambir ala khairin faktur manil bada metune semargareng petruk bada. Wong Jawa timari jangak nurul metune janur. Wong Jawa timari warkan daulon metune warkudara. Wong Jawa timari baror tasonan metune brotosena. Wong Jawa timari wasiun zaniun metune wisogeni. Wong Jawa timari kalimah syahadat metune kalimah soto. Wong Jawa kurung ketambahan wong Sunda. Wong Sunda saya punya nenek Sunda. Sunda ini ku asli Sunda enggak bisa berbicara fa metune pak. Saya punya nenek orang Sunda melane rata-rata ngerti rata-rata pak paham. Ilat Sunda nenek saya orang Sunda. Itu moni fa enggak bisa. Silviani metune Silviani. Ulfa matune ulfa. Wong ilat Sunda. Ilat Jawa tadi saya katakan muka tungguin honoco rokok aksara Jawa fa neng aksara Sunda warna nafa anane pak ini mau matune pak urung wong Bali. Wong Bali asli Bali kon logat Bali kon ngucap ta ngucap pokor bisa matune ta karo to berikutku dari Bali ya wong kita kon logat logat Bali. Bali sih jajal wong Bali asli Bali logat Bali kon macam Fatihah nek dikaitna karo arep langsung ya rodo gesek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilate ila Bali. Mulane jenengan ajak kumun ilate masing-masing tiap suku metune beda-beda. Itu kenapa para ulama dulu ngendika kon pada maca Quran sak mak nane gung apa gung jagani mergani apa logate cilata kon berbes bemantan beda logate acamanin Sunda Jawa Bali Bali uruk betul Papua beda-beda kape itu gung jagani kenapa Quran diwata sak maknane ngerti maknane bener kita repe Quran enggak mergani bahasa Arab niku semoga nyamari. Kula matur bahasa Arab niku nyamari. Takut lari-lari santri, jangankan beda huruf e, beda dawa cendeke artine beda. Beda kandel tipis e artine beda. Ono basir, ono basir, ono basir. Mulane ibu nek jenengi anak bahasa Arab kudu ngerti arti maknane. Nek bahasa Jawa ono cara padha toso. Ya, berarti jenenge anak berarti basir. Sok basir. Tapi bahasa Arab onton sin, onton sol, onton shin. Jenengi anak nganggo sin, nganopo basir. Apa nganggo basir, apa nganggo basir. Basir, basir, basir. Artinya beda kabe. Padahal itu beda kandil tipis rekrok. Artinya beda kabe. Anak lama masole dijenengi basir. S.Y. Bashir. Bashir kue artinya apa bu? Wong sing senenge utawa wong sing tukang gawe bunga wong liya. Jadi anak-anak dijenengi Bashir maksudnya apa? Bentar ke bocah dadi bocah sing seneng gawe bunga wong liya. Alhamdulillah niku Bashir. Yane Bashir. Basir kue artinya apa? Musod. Basir kue artinya awas paningale. Dijenengi maring bocah umpama bocah meripat kaya orang lu tapi meripat gating bakale perut awas paningale penglihatannya. Angkat-angkat dijenengi basir. Basir kue artinya penyakit ambil. Basir. Mulane jenengan ajak kumun tombo anti iku limbakan perkarane kabeh pisan maca Quran samane kenapa bu mergane ilate kulit ilate panjenengan karo ilate wong Arab metune beda kabeh logat mempengaruhi
biasane ya mempengaruhi kuwi njagani ben ngerti maknane umpama salah ya ora patah salah lo nyatae ngerti karepe Quran ngerti maknane Quran alhamdulillah maksud tadi al-hasyr ya matune itu kan terasingnya adalah surah Al-Hasyr. Anzalakan surah Al-Hasyr. Kalau anzalan dari Quran Al-Jabal itu surah Al-Hasyr. Tapi mereka ilat-ilat wong Jawa, kakung dadi wong Jawa, ono torok kok gak pernah kayak ngebune gitu. Alhamdulillah. Ini baru kayak Quran luar biasa. Terus yang jenenge Quran itu dibaca dimanapun tempat, apapun kondisi dan ini hibatnya Quran itu. Hebatnya Quran diantaranya dibaca nang di tempat kecuali tempat yang kotor haram dibaca toilet, tomberan tidak boleh. Tapi misalnya dibaca di kuburan ya apik, dibaca nang musola ya bagus, dibaca nang umah ya umah jadi adem penuh rahmat ya Gusti Allah. Al-Quran dibaca dimanapun dalam tanda kurung kecuali tempat-tempat yang najis, dimanapun tempat yang bersih, dimanapun dibaca nang di apik. Dibaca gue siapa? Apik. Dibaca gue mau mati ya. Dibaca gue mau murid ya tambah. Itu barokah Quran. Sekalipun orang ngerti artinya nang kuping tuh kena. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ نَكُوبِنْ كَبَنَا sekalipun Quran artinya tapi baca Al-Qur'an nangkuping kebena jenengan seneng dangdut kaya apa jenengan seneng tembang-tembang kaya apa lagu-lagu kenangan kaya apa sampai aja jangan ini sampai ajal menjemput resmanya yang mau enggak pulang lagi hingga di ku ingin menjadi bidadari cintamu sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangku ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu apapun ada yang kau bolehlah dan menerima segenap jiwa ragaku untuk yeah.
aja nanti gelem diobongnya dengan kalimat I love you. Katakan pada yang menjelek, mas, gitu, kamu sayang sama aku, sayang. Beneran apa enggak? Beneran. Kamu butuh apa? Saya enggak butuh apa-apa. Butuh bunga, butuh bunga. Enggak, mas, katakan sama dia, enggak. Mas, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, saya tidak butuh yang namanya coklat, apalagi batu bunga yang gede. Tapi saya hanya butuh yang namanya BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua.